Siapa sangka penyanyi dangdut Ayu Ting Ting merupakan salah satu fans garis geras Arya Saloka. Ayu Ting Ting mengidolakan Arya Saloka semenjak sang aktor membintangi sinetron Ikatan Cinta. Akting memukau yang sering ditampilkan Arya Saloka pun sampai-sampai membuat Ayu Ting Ting terpesona hingga ingin bertemu sang aktor. Ibu satu anak itu mengatakan bahwa dirinya sejak dari awal sudah menonton sinetron Ikatan Cinta. Hanya saja saat ini ia jarang menonton sinetron Ikatan Cinta lantaran tengah disibukkan dengan aktivitasnya. Emang dari awal udah ngefans sama mereka kan sejak awal mula sinetronnya. Tapi akhir-akhir ini jarang ngikutin karena sibuk sama pekerjaan juga, jadinya sesekali ngikutin, ungkap Ayu Ting Ting, dikutip GORAJWARA dari channel YouTube Cumi Cumi, Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Meski tengah disibukkan dengan pekerjaan, lantas tak membuat keinginan Ayu Ting Ting untuk bertemu Arya Saloka goyah. Bahkan Ayu Ting Ting kerap berusaha lebih untuk hanya sekedar bertemu dengan sang idolanya tersebut. Suatu ketika bahkan ada kejadian unik di mana Ayu Ting Ting akhirnya bertemu dengan Arya Saloka di sebuah acara. Ayu Ting Ting yang saat itu tengah tertidur pulas di dalam mobilnya, seketika langsung bangun saat nama Arya Saloka disebut sang asisten. Lebih kocaknya, Ayu Ting Ting langsung berteriak memanggil nama Arya Saloka. Kekocakan Ayu Ting Ting itu pun disampaikan oleh Arya Saloka di hadapan awak media. Kata asisten atau supir Ayu gitu ya. Jadi tadi itu si Ayu lagi tidur di mobil. Dia ngomongnya itu Mas Al, Ayu bangun, pas gua mau jalan menuju mobil si Ayu teriak, ya udah gua bilang bentar ya mau ambil sepatu dulu, habis itu gua samperin dia, ucap Arya Saloka. Arya Saloka kemudian menanggapi pertemuan pertamanya itu dengan Ayu Ting Ting. Suami Putri N itu menilai Ayu Ting Ting adalah orang yang baik sekaligus lucu. Dia lucu sih seru orangnya, ya pertemuan pertama sih dengan Ayu, tapi memang miss person, tukas Arya Saloka. Akhirnya Boy curiga dan cemburu pada Ayu Ting Ting. Hubungan Boy William dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kini sudah masuk ke jenjang yang lebih serius. Baru-baru ini keduanya membagikan momen liburan yang mewah dan juga romantis di Paris. Boy William dan Ayu Ting Ting bahkan menikmati makan siang di restoran berkelas yang dekat dengan Menara Eiffel. Tak cuma berdua, hadir pula Bilqis Humairah Rozak yang menemani Boy William dan Ayu Ting Ting dalam momen liburan tersebut. Lantas, seperti apa momen plesiran Boy William dan Ayu Ting Ting? Seperti yang diketahui, pasangan tajir Boy William dan Ayu Ting Ting kini jadi sorotan. Pasalnya, Boy William dan Ayu Ting Ting menjalin hubungan asmara. Momen pertama kali Boy William berpacaran dengan Ayu Ting Ting pun sempat menghebohkan publik. Tak cuma itu, ketika Boy William melamar Ayu Ting Ting juga tak kalah ramai dibicarakan. Melansir dari persotron.com, Boy William resmi melamar sang kekasih pada tanggal 28 Desember tahun 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, lamaran Boy William digelar dengan megah. Boy William memilih Jakarta International Stadium atau JIS sebagai tempat melamar Ayu Ting Ting. Dengan panggung serba putih serta berhias bunga-bunga di tengah lapangan, momen tersebut tampak mewah dan estetik. Banyak rekan artis dan penyanyi lain yang turut merayakan lamaran Boy dan Ayu saat itu. Beberapa di antaranya adalah Lesti dan Rizky Billar, Ivan Gunawan, dan Vildan. Boy dan Ayu jelas dinilai pasangan kaya raya karena status keduanya yang sama-sama orang tajir. Boy William sendiri diketahui YouTuber tampan yang terkenal di seluruh dunia. Sementara Ayu Ting Ting sendiri juga tak kalah mentereng dari calon suaminya karena ia adalah penyanyi dangdut yang terkenal kemana-mana. Baru-baru ini,
Kemewahan Boy William dan Ayu Ting Ting kembali terekam dalam unggahan Instagram mom_aiting92. Melansir dari Instagram pribadi Ayu Ting Ting 92, tampak lesiran mewah ala Boy William dan Ayu Ting Ting di Paris, Prancis. Dalam video tersebut, terlihat Boy, Ayu, dan Bilqis tengah mendatangi sebuah restoran berkelas di siang hari. Ketiganya sedang menikmati beberapa dessert di tengah teriknya matahari Paris. Beberapa dessert yang tersaji di atas meja Boy dan Ayu pun tampak mewah. Mewahnya liburan Boy William dan Ayu Ting Ting. Selanjutnya, Boy dan Ayu bersama Bilqis menghabiskan sisa waktu saat hari terakhirnya di Paris untuk berfoto. Ketiganya kompak bergaya elegan dengan background foto Menara Eiffel. Boy William dan Ayu Ting Ting pun curi-curi momen untuk merekam video keduanya.